Guys, balik lagi dengan gue Andiano Revandon di Unovidu di channel saya unboxing ikan-ikan lagi. Hari ini gue akan manfosin tentang ikan lagi, tapi bukan cupang tapi maskoki oranda. Oke, ini gue beli di Jakarta Barat lewat Instagram. Oke, balik langsung ke iklannya yuk. Ini dia ikannya. Sehat, ini berobat datang dari Gojek. Jauh banget dari Jakarta Barat. Kirimnya tadi jam 11-an kayak. Sekarang hampir jam 6:30 baru sampai. Sehat ikannya. Ini keren. Oranda asli. Gue belinya rada murah, cuma 75. Tapi dengan kualitas yang keren. Jambulnya udah ada tuh keren. Oke, udah lama, langsung kita buka aja yuk. Cutter. Itu nanti untuk nyediain ini kita taruh di situ dia. Taruh di situ. Oke. Sebentar ya. Terus hati-hati. Harus diingat kalau kita buka ini pH-nya bakal langsung naik jeblak. Jadi harus langsung kita pindahin. Temperatur aqua limit enggak perlu. Karena ini tuh ikannya kuat banget. Ini ada double bag. Gua buka yang ini dulu. Oke. Oh. Oke. Belinya di Zephyr Goldfish Instagram. Bocor, ayam bocor. Oke. Wow. Wah, langsung aja nih, bocor. Oke, ntar. Langsung aja gue serok ya. Bocor ininya. Kena cutter gue tadi kayaknya deh. Ayo ikan. Ukurannya masih 7 atau 8 sentian. Nih, oke. Okay. Oke, itu dia. Kan ini. Itu dia. Ini kan oranda. Sukanya oranda tuh kalau siripnya tegak. Terus warnanya oren, bukan kuning, oren. Tuh lihat. Jambulnya tuh loh keren. Kayak ayam. Ikannya harganya 75.000. Wih. Ini cuma holding tank doang, nanti gue pindahin ke kurung gue yang beneran ada di dalam. Tapi ikannya kayak gini, itu dia. Bagus loh ikannya. Suggest nama, siapa ngasih nama? Kolom komen aja di bawah, oke. Okay. Sehat ikannya loh. Oke, kita lanjut. Kita naruh ke akuarium gue ya, oke. Malu. Badan cupang nih, cupang gua ada banyak. Tenang. Music bed. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa komen, share, dan subscribe ya channel gua. Music bed. Thank you. Bye-bye.